Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka menggelar job fair dengan menyediakan 3.000 lowongan kerja dari 40 perusahaan yang mengikuti pameran kesempatan kerja yang diserbu para pencari kerja. Menurut data BPS Kabupaten Majalengka, dari jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 1.193.725 dari jumlah penduduk tersebut yang termasuk angkatan kerja adalah 599.365 orang. Dari angkatan kerja ini, terdapat orang yang sudah bekerja sebanyak 569.252 orang, serta yang belum bekerja dan masuk kategori pengangguran terbuka adalah sebanyak 30.113 orang. Angka pengangguran di Kabupaten Majalengka adalah 5,02%, meningkat dari tahun sebelumnya 4,01%. Sejak awal Januari 2018 hingga akhir Agustus 2018 telah tercatat sebanyak 20.113 orang pencari kerja. Kita ingin mematchingkan, mensinergikan ya antara jumlah pengangguran terbuka yang 5,02% ya, yang berjumlah 30.000 sekian dengan ketersediaan lapangan kerja. Nah ini ya. Nah, ini mesti juga tidak selesai dengan ya, begitu. Kan pasti ada sisa. Ada sisa. Yang kedua juga kesesuaian dengan formasi. Ya. Ternyata pengangguran itu persyaratannya tidak dipenuhi. Bisa saja kan? Dari formasi yang dibutuhkan ada sekian orang yang nganggur sekian, ketika dicocokkan tidak bisa masuk utuh, tidak klop. Oh ini tidak dibutuhkan Pak, yang seperti ini. Atau mungkin powerless gitu ya. Artinya di luar batas kemampuan, makanya perlu pelatihan-pelatihan juga. Makanya saya munculkan tadi konsep BLK ke depan. Agar ada pusat-pusat pelatihan yang nanti bisa menjadi bargaining position, daya tawar yang bersangkutan kepada perusahaan. PT Mahawirya Makmur Sentosa. Ini dari Ibu masih wilayah Majalengka juga? Majalengka, Pak. Ini lulusan dari mana? Lulus apa ya? Lulusan sekolah dari mana? Saya dari Tangerang, Pak. Lulusan. Sudah berapa lama enggak kerja? Saya baru 3 bulan. Baru 3 bulan keluar sekolah? Enggak, udah. Merasa terbantu gimana? Merasa terbantu, Pak. Ya. Neng, kapan lulus sekolah, Neng? Bulan Mei kemarin, tahun 2018. Ini rencana mau melamar kemana? Masih mencari. Masih lihat-lihat sekarang. Senangnya kira-kira kemana untuk melamar? Hari ini kita belum tahu, Pak. Nah, ini. Ya, membantu sekali. Masa terbantu, ya? Dari Majalengka, Jawa Barat, @waruspendi Ciberta TV, salam Ciberta.